serem ini virus ya. Sampai-sampai orang-orang nggak ada yang keluar rumah. Kalaupun sekalinya harus keluar rumah juga harus pakai masker biar aman. Kasihan orang-orang yang cari nafkah dalam kondisi kayak gini. Ya, tapi gue sebagai warga yang taat peraturan, gue harus ikutin dengan diam di rumah. Kalau kata orang-orang mah, stay at home. Stay home. Ah, itu baru benar. Ntar gue kalau lapar, tinggal pesan warung gang sebelah aja dah. Sekarang, mendingan gue ikut protokol kalau lagi di rumah. Rumahan! Udah bosen di rumah aja. Mau pergi-pergi, tapi nggak bisa. Kalaupun bisa, cuma beli bumbu dapur ke warung disuruh ibu. Coba waktu itu aku nggak nganterin kain merah ini ke ibu aku, pasti aku masih di Jakarta sama Petantan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kain merah ini juga kain kesayangan ibu aku. Kira-kira sekarang Petantan lagi ngapain ya? Tumben. Biasanya video callan. Wah, kaget aku. Kirain bunyi apa? Taunya reminder. Wah, ulang tahun Petantang. Loh, tanggal 22 Juni kan barengan sama HUT DKI Jakarta. Ini aku apa yang salah setting apa gimana ya? Jangan-jangan akal-akalan Petantang aja nih biar dilayan sama warga Jakarta. Biarin aja deh. Sekarang aku pikirin mau kasih apa nih ke Petantang. Wah, ya. Pengen makan. Aku SMS aja ya warteg yang sebelah. SMS dulu dah. SMS, tinggal nunggu makan rebahan lagi. Nah, datang juga nih makanan. Nggak kebayang nih isinya. Ayam goreng, telur dadar, oseng udang, sambal, sama gorengan. Mantap. Buset, cuma nasi sama tempe doang. Mana ayamnya? Gue baru ingat nih, pasti gara-gara minggu kemarin gue belum bayar utang ini, karena dikasih ginian doang. Yah, daripada kagak, perut lapar. Makan aja dah. Halo, toko Pak Edi. Gimana pesanan saya? Sudah diproses belum? Ya. Jangan sampai salah alamat ya Pak, ke Jakarta itu. Yo, makasih. Matur suwun. Beres deh. Kejutan buat Petantang. Udah, kenyang juga makan nasi sama tempe doang. Apaan nih? Wedeh. 22 Juni, hari ulang tahun gue. Samaan mau ulang tahun Jakarta. Tapi ya, kayaknya ulang tahun sekarang sepi-sepi aja ini. Gak ada gitu yang kirimin kado. Tenteng ya kemana kali, gak ada kabarnya. Jangan-jangan petenteng. Bener ya dia. Dulu dah. Mas, cari siapa? Bang, ada kiriman ondel-ondel bang. Ondel-ondel, siapa yang pesan? Pesan gak pesan, masa salah orang kali? Bener bang, ini rumahnya bang Petantang kan? Nih, usah, ntar dulu.
Lah iya, alamat benar. Penerima juga benar. Siapa yang kirim ya? Ya bang, bawa masuknya barangnya. Mas, ini benar isinya ondel-ondel dalamnya? Kok dia di dalam kerdus? Iya benar bang, ondel-ondel. Masa kue kelepon? Yaudah bang, tolong pasangin bang. Saya mau lihat hasilnya kayak gimana. Baru tau ondel-ondel ke dalam kerdus. Iya dah, saya rakitin. Kan saya kerja di situ, tukang ondel-ondelnya. Jago juga abang bikin ondel-ondel. Bang, sini ngomongnya, sini. Mirip, habis ya. Abang paham banget bang tentang ondel-ondel kayaknya bang. Iya dong bang. Kan tempat ayah bikinnya nggak sembarangan. Bisa ceritain sedikit bang tentang ondel-ondel itu kayak gimana bang? Biasa sih bang. Gini bang, ceritanya bang ya. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih. Dewasa ini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau untuk penyambutan tamu terhormat. Misalnya pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Nah, jadi gitu bang, kurang lebih ceritanya bang. Oh gitu, keren juga ya. Baru paham gua sekarang. Yaudah bang, ayo pamit dulu ya, mau nganterin ondel-ondel yang lain. Ondel-ondel kayak gini yang bongkar pasang? Enggak bang, yang lebih tinggi dari abang, 2 meter dikit. Suwe lo. Siwaknya, ayo pamit ya. Yaudah, hati-hati. Ya bakal nyangkut. Yang kirim ondel-ondel ya, tapi bagus juga. Biasa cuma ngeliat di acara kelurahan, sekarang gue punya, lumayan lah buat pajangan. Taruh sini dulu. Udah taruh sini, cakep dah. Foto dulu buat kenang-kenangan. Aduh, tenteng video call. Udah apaan ya? Pas banget. Halo Pak Tanteng, apa kabar lu? Sombong amat kagak pernah ngetepon gua. Tang, gimana kabar kamu? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, gua sehat-sehat aja. Gimana kabar di kampung, Tang? Di kampung aman-aman aja, tapi aku gak berani keluar rumah, Tang. Takut kena corona. Iya, Tang. Lebih baik di rumah aja. Jangan pergi-pergi dulu. Terus gimana, Tang? Aku pengen banget ketemu kamu, tapi kan gak bisa kesana. Nanti aku paksain naik kereta, keretanya disuruh puter balik. Yah, gimana caranya kereta bisa puter balik? Lu ada-ada aja, Tang. Aku juga kangen nih, Tang, sama lu. Pengen jalan-jalan lagi keliling Jakarta. Iya, Tang. Aku belum puas jalan-jalan di Jakarta. Selain itu, aku juga kangen nih sama kamu. Pengen ketemu. Tang. Lu gak inget ini tanggal sama hari apa? Iya inget dong, Tang. Hah, cakep. Sekarang tanggal 22 Juni, hari Senin kan? Huh? Aduh, bukan itu. Masa lu gak inget, Tang? Ini kan hari ulang tahun gue. Ya inget dong, Tang. Hari ini hari ulang tahun kamu. Yang juga hari ulang tahun DKI Jakarta. Makanya aku kasih kejutan ke kamu. Wah, kejutan? Apa tuh, Tang? Aku pesen ondel-ondel buat kamu, Tang. Oh, jadi ondel-ondel ini lu yang pesen? Wow. Iya, Tang. Spesial buat kamu. Wah, lu perhatian banget sama gua, Tang. Iya dong, Tang. Kan aku sahabat kamu. Bentar, Tang. Ada yang ketuk pintu. Gua buka dulu ya, gua lihat. Tang, ada kiriman lagi nih barang. Emang isinya apa? Ada baju, ada makanan, ada radio tip. Oh, itu aku yang kirim juga buat ulang tahun kamu. Wow.
Waduh, banyak banget teh kirimannya. Tapi bentar deh, ini ada makanan, udah jelas dimakan. Terus baju sama radio buat apaan ya? Kalau baju, ya kamu pakai Tang. Terus kalau radio tape-nya, buat nyetel lagu khas Betawi juga. Biar suasana hari ulang tahunmu lebih meriah. Sekarang kamu cobain bajunya ya, nanti aku video call lagi. Aku juga mau ganti baju. Yaudah, gue coba dulu ya bajunya. Tapi lo kok ganti baju? Emang mau kemana? Yaudah, kamu banyak nanya. Kayak orang nyari alamat aja. Yaudah ya, Tang. Aku tutup dulu video call-nya. Oke, Tang. Gimana, Tang? Udah kamu cobain bajunya? Udah nih, gua coba. Tapi kok rada kekecilan ya? Dah, maklum, Tang. Namun juga beli online. Mau ukur badan kamu. Tapi gimana? Kamu suka kan? Suka dong. Bagus bajunya. Gua lebih ganteng jadinya. Ah, kamu, Tang. Kamu mau pakai baju apa aja ya gitu. Gak ganteng, gak jelek. Tapi ngepas. Ah, lu. Gak bisa lihat orang senang. Nah, itu lu pakai baju apaan? Kok kayaknya gua kenal ya? Ini aku pakai baju yang kamu kasih waktu itu. Sengaja aku simpen dan aku pakai di hari ulang tahun kamu, Tang. Lo emang sahabat sejati, Tang. Terus tip bagaimana, Tang? Kamu masukin kasetnya ke dalam tape itu. Terus pencet tombol play-nya. Oke, nih gue masukin ya. Sambil dengerin lagu, kamu cobain juga tuh makanannya. Sayang aku gak di sana. Gak bisa ikutan nyobain. Tenang, gue selalu suruh juga pasti gue empat nih makanan. Kebetulan lagi lapar banget ini. Ah, kamu kebiasaan. Kalau urusan makanan gak bisa kompromi. Ya udah Tang, aku mau ke warung dulu. Beli bumbu dapur disuruh ibu aku. Selamat ulang tahun buat kamu ya Tang. Dan selamat ulang tahun juga buat kota kamu, Jakarta yang ke-493. Semoga wabah corona cepat hilang, jadi aku bisa ke Jakarta lagi. Oke, Teng. Makasih ya kirimannya yang banyak ini. Lo sehat-sehat di sana ya. Salam buat emak lo di sono. Iya, Tang. Nanti aku salamin. Terusin deh makan-makannya. Oh, pasti. Amin.